berharap hanya padamu, hidup cari mulia dan bahagia. Ya Allah, terimalah aku, ya Allah, ku gantungkan harapku. Umi nggak nyangka kalau obrolan kita kemarin jadi pesan terakhir dari Abi buat Umi dan anak-anak. Umi bilang kita akan bersama-sama menyaksikan anak-anak yang sudah Abi suka tiap unjus. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama Abi. Mudah-mudahan Umi bisa menjalankan amanah Abi, menjadikan anak-anak kita hafiz Quran, agar bisa memberikan mahkota dan memakaikan jubah kemuliaan buat Umi dan Abi kelak di surga. Ya Allah, ampuni segala dosa suami hamba, tempatkan ia di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Kopinya, Bi. Ya, makasih, Umi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti rasanya luar biasa, dahsyat ini. Pastinya, Bi, kan bikinnya pakai cinta. Ada surprise nih buat Umi. Apa ya? Jadi deg-degan deh. Tapi sebelum dibuka, Abi minta Umi tutup matanya. Oke. Siap ya? Nah, dibuka sama Abi, Umi lihat. Dibuka ya matanya ya. Oke, lihat. Wah, makasih ya, Abi. Oke, coba. Oke. Ada yang mau Abi bicarakan nih. Kebetulan Abi tuh dengerin suatu kajian. Bagus banget kajiannya. Bahwa setiap keluarga harus menyiapkan hafiz Quran. Jadi setiap keluarga harus ada satu hafiz Quran buat nolong kita di akhirat. Kira-kira Amira dan Nabila jadi hafiz Quran bisa nggak ya, Mia? Kalau Nabila, kalau Umi lihat ya, perkembangannya cepet, dia menghafalnya juga cepet. Amira, dia kan cita-citanya jadi dokter, Bi. Jadi memang dan di hafalan dia juga agak ketinggalan dengan Nabila. Tapi ya mudah-mudahan lah, insya Allah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi hafiz Quran. Oke. Tapi Abi yakin Nabila sama Amira tuh insya Allah bisa hafiz Quran. Amin. Dan Abi yakin juga sama Umi, karena Abi berharap suatu saat misalnya Abi nggak ada, Abi punya cita-cita untuk salah satu di antara keluarga kita bisa ada yang hafiz Quran. Ya, Umi maunya ketika anak-anak kita hafiz Quran, kita masih berdua, Bi, menyaksikan anak-anak kita. Itu yang kita inginkan. Tapi Abi pingin ada yang hafiz Quran. Insya Allah, Bi, mudah-mudahan. Siap, sukses selalu buat kita semua ya. Amin. Asih. Diminum lagi ya, biar habiskan enak. Ya, Bi, biar sehat. Alhamdulillah. Tapi nanti bakalan dijemput, Bak. Assalamualaikum, Umi. Umi, salam. Sudah pulang soalnya, Umi? Udah dong. Masak apa tuh, Mi? Pastinya makanan kesukaan kamu dan Nabila. Betul. Nih, Umi masak ayam serundeng. Wah, pegang lu, Kak. Jadi lapar ini. Wah, mantul nih. Bantuin bawa ya, meja makan. Oke. Ini minum. Betul. Wah, enak. Silahkan dimakan. Jangan lupa baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nabila, kamu hafalannya sudah sampai mana? Alhamdulillah Umi, sudah 5 juz. Sekarang lagi menghafal juz 26. Alhamdulillah. Kalau kamu Kak, sekarang sedang menghafal juz berapa? Baru selesai juz 30 Umi. Sekarang lagi ngafalin surat Al-Mulk juz 29. Alhamdulillah, barakallah. Semoga kalian semua bisa menjadi hafiz Al-Quran. Tapi aku mah jadi dokter aja Umi. Iya boleh. Insya Allah jadi dokter yang hafiz Al-Quran ya Kak. Amin. Ya dihabiskan makanannya. Ya Umi. Ya. Bil, kakak kayaknya nggak bisa deh jadi hafiz Al-Quran. Kakak jadi dokter aja deh. Tapi keren Kak kalau kakak jadi dokter dan hafiz Al-Quran juga. Tapi kakak nggak kuat, Bil. Berat banget ngafalin Al-Quran tuh. Kamu nggak apa-apa, Bil? Gak tau, Kak, dada aku sakit. Jangan bilang ke Umi ya, Kak. Ntar Umi khawatir. Kak, kalau Bila sakit, kakak harus melanjutkan menghafal Al-Quran ya, Kak. Kakak harus jadi hafiz Al-Quran, melanjutkan wasiat Abi. Janji ya, Kak. Tenang aja, Bil. Kakak yakin kok, kamu pasti sembuh. Gak apa-apa, Bil. Kamu pasti bisa jadi hafiz Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Amira, bangun sayang. Sudah subuh. Ya, Mi. Bangunkan adikmu dulu ya. Umi ke bawah dulu sebentar. Oke. Bila lah kok Umi Nabila nggak ada Mi. Oh cari dulu mungkin di kamar mandi. Bila Umi Nabila di sini. Nabila, bangun sayang, sudah subuh. Masya Allah, solehah Umi. Rajin sholat tahajud sampai tertidur ya setelah sholat. Ayo sayang, bangun kita sholat subuh dulu. Umi ngagetin aja. Tadi sholat tahajud berdoa apa nak? Aku berdoa semoga Abi bahagia di surga. Amin. Ya, sudah, sekarang wudu dulu kita sholat subuh berjamaah ya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, masukkanlah suami hamba ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba menjadi hafiz Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Kak, ayo cepat. Ya, Mi. Kenapa cemberut aja? Amira, Nabila yang semangat ya belajarnya, terutama menghafal Al-Quran harus rajin, karena Abi pernah berpesan supaya kalian ada yang jadi hafiz Quran. Ya Mi, insya Allah Bila jadi hafiz Al-Quran. Yuk berangkat, nanti kesiangan. Silahkan disiapkan. Aduh, pada kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian pada kemana sih? Aku nyariin tahu dari tadi. Aku sih tadi habis dari keluar kelas. Kita mah habis dari toilet. Kamu tadi ulangan matematikanya bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Soalnya latihan yang aku pelajarin tadi malam baik yang keluar. Kamu mah emang pinter MTK, Mira. Kalau aku lebih milih mending hafalin Al-Quran daripada ngerjain soal MTK. Justru aku tuh pengen kayak kamu. Udah jago ngafalin Quran. Cepet juga kalau ngafalin. Kamu mah udah pinter MTK, Mir, gak usah pinter Al-Quran juga. Lagian kamu kan gak akan jadi hafizoh. Jangan gitu, Sawa. Kita semua harus jadi hafizoh agar bisa menolong orang tua kita nanti masuk surga di akhirat. Iya benar, kamu pasti bisa. Tipsnya ya kamu harus semangat, minta doa ke orang tua, dan yang paling penting berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya. Kita semua harus semangat agar bisa wisuda Al-Qur'an 30 juz bersama. Amin. Dadah Bil, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaudah teman-teman, aku pulang duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mir. Oke. Mi, Nabila, Mi. Hidung sama mulutnya berdarah banyak banget, Mi. Sini, Mi. Iya, Mira, ada apa? Nabila, Mi, ini gimana, Mi? Umi. Astagfirullah, Nabila, kamu kenapa? Ayo Amira, siap-siap kita ke rumah sakit. Iya, Umi. Kak, kakak janji ya, tadi hafiz Al-Quran demi aku dan Nabi. Iya, Bil, kakak janji, kakak akan jadi hafiz Al-Quran. Apakah aku bisa menjadi hafiz Al-Quran? Tapi aku juga ingin menjadi dokter. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam menghafal Al-Quran. Kak, kalau Bila sakit, kakak harus melanjutkan menghafal Al-Quran ya, Kak. Kakak harus jadi hafiz Al-Quran, melanjutkan wasiat Abi, janji ya, Kak. Ananda, Amira, siap? Insya Allah. Ya, sidang munakasah juz 29. Soal pertama, silakan hafalkan surah Al-Mulk dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Baik, soal kedua, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, cukup, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ananda Amira. Insyaallah pengumuman setelah semua selesai, tuntas ya, diberikan soal oleh dewan juri. Ya, silakan kembali ke tempat. Bisa, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa, Dek? Ada Hamanis di sekolah kita. Hamanis siapa? Itulah Kak, dai kembar yang hafiz Al-Quran. Oh, yang di Indonesia itu? Iya. Aku ngefans banget sama Kak Ihsan. Tertemenin ya, Kak? Iya, insya Allah ya. Yeay, asik. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Maka Allah akan mencabut adunan darah dan dagingnya bersama Al-Quran. Darah dan dagingnya bercampur aduk dalam Al-Quran. Al-Quran yang akan dengan diri dalam diri. Artinya apa? Nanti kita akan semua insya Allah, makanya menjaga mulut, menjaga dari anak yang sia-sia. Insya Allah gak ada marah ke orang tua, insya Allah. Kenapa? Al-Quran sudah melakukan dalam Assalamualaikum. Amira, ada apa ini? Silakan duduk di sini. Ustaz, saya mau foto sama Kak Hamanis. Soalnya adik saya ngefans banget sama Kak Ihsan. Oh, boleh. Terus adiknya mana? Adik saya Nabila udah meninggal, Kak. Cita-cita adik saya jadi hafiz Quran kayak Kak Ihsan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus cita-citanya Amira jadi apa? Saya sih pengen jadi dokter, Kak. Tapi adik saya sebelum dia meninggal, dia minta saya untuk jadi hafiz Al-Quran, gantiin dia. Tapi saya berat banget, Kak, ngafalin Al-Qurannya. Insya Allah Amira pasti bisa. Jadi hafiz Quran bisa, jadi dokter bisa. Jadi Amira jadi dokter yang hafal Quran. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Bismillah, yakin, niat, insya Allah Allah mudahin. Kenapa? Otak kita kan yang menciptakan siapa? Allah. Minta ke Allah, ya Allah mudahin saya dalam menghafal Quran. Yakin 100% Allah bakal mudahin. Kalau kita yakin sama Allah. Nah iya tuh, mau jadi apapun kita nanti ya ketika udah dewasa. Cita-citanya apa aja, bukan sebuah penghalang bagi kita buat ngawal Quran. Jadi polisi yang ngawal Quran, pengusaha yang ngawal Quran, apalagi dokter tadi tuh, dokter yang ngawal Quran. Insya Allah bisa. Nah luar biasa tuh Amira, jarang-jarang tuh ada dokter yang hafal Quran. Dokter bagus, hafal Quran juga lebih bagus. Nah apalagi kalau di dalam terapinya itu diselipkan yang namanya terapi Al-Quran. Karena ada penelitian kalau seorang pasien dibacakan, diperdengarkan bacaan Al-Quran, itu ada perubahan yang luar biasa pada syarat-syaratnya. Luar biasa. Dokter membawa kebaikan, menghafal Al-Quran membawa keberkahan. Masya Allah. Istiqomah terus menerus, insya Allah pasti bisa. Ada Allah yang maha segalanya. Jadi Amira pasti bisa. Ya udah, Amira tetap semangat ya. Ayo, katanya kamu mau foto bersama nih. Iya, yuk. Mau dicetak langsung. Mau cetak, ayo. 1, 2, cheese. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba sangat bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Atas nikmat bahwa hamba bisa memenuhi amanah Abi dan Nabila. Atas nikmat bahwa hamba bisa masuk fakultas kedokteran. Atas nikmat bahwa hamba masih bisa merasakan kasih sayang Umi hingga saat ini. Terima kasih Ya Allah, sungguh indah kasih sayangmu. Sambutan wisudawati terbaik dan hafiz Al-Quran SMIT Al-Fida, Ananda Amira Laila Rahma. Kami informasikan Ananda Amira, selain sebagai wisudawati terbaik, juga mendapatkan beasiswa masuk perguruan tinggi negeri jurusan kedokteran. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada yayasan yang telah mempercayakan penghargaan ini kepada saya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada kepala sekolah, dewan guru, teman-teman, dan wabil khusus Umi yang telah mencintai saya dengan tulus. Pencapaian ini tentunya tak lepas dari dukungan keluarga saya. Sejak kecil, saya memang bercita-cita menjadi dokter. Namun menjadi hafiz Quran, niat itu baru timbul ketika adik saya menitipkan cita-citanya sebelum dia wafat, yaitu untuk menjadi hafiz Quran. Cita-cita adik saya yang juga merupakan amanah dari abi saya. Maka ketika dua orang yang saya cintai tersebut wafat, rasanya tidak ada cara lain untuk menunjukkan cinta saya kepada mereka selain melaksanakan amanah berantai ini. Dahulu saya yakin bahwa saya hanya ingin menjadi dokter. Namun ketika saya memilih untuk fokus menghafal Al-Quran, Masya Allah, ternyata bukan hanya menyelesaikan hafalan 30 juz, tapi saya bisa menjadi lulusan terbaik, serta mendapat beasiswa perguruan tinggi negeri fakultas kedokteran. Ini merupakan karunia terindah dari Allah kepada saya dan keluarga saya. Pesan dari saya untuk teman-teman semua, semangat terus, mari kita raih masa depan kita dengan gemilang, dengan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. And happy graduation for all of my friends. I wish you guys success and happiness. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amira, Umi, selamat ya nak ya. Makasih Umi, udah selalu sayang sama aku, udah selalu support aku. Saat Nabila pergi, hati aku seolah makin terkoyak. Tapi Umi selalu ada buat aku. Terima kasih sama kamu. Kamu sudah berusaha dengan semua tenaga untuk menyayangi Hafiz Quran, meneruskan amanah adik. Insya Allah, Abi dan Nabila tersenyum di surga. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama di surga anak. Kasih. Aku senang. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam Kanita. Wah, barakallah ya Mira. Gak nyangka kamu berhasil jadi hafiz Quran, lulusan terbaik, terus masuk ke PTN Fakultas Kedokteran juga. Masya Allah, keren banget Mira. Aku bangga deh punya teman kayak kamu. Makasih ya Kanita. Aku jadi inget deh, dulu pas kita kecil kamu ngasih tips untuk ngafalin Al-Quran. Sekarang aku bisa jadi hafiz Quran juga deh kayak kamu. Makasih ya. Oh iya, aku dengar kamu masuk PTN juga ya? Selamat ya. Iya, alhamdulillah. Tinggal daftar ulang sih, Mir. Oh, semoga kita bisa sukses ya di perkuliahan dan bisa wisuda bareng. Amin. Oh iya, kita foto bareng dulu yuk. Kita kan mau foto bareng. Ayo.